Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, jika dilakukan syirik oleh seorang hamba, Allah tidak ampuni. Siapa orang yang tidak diampuni atas kesyirikannya? Yang meninggal dunia sebelum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Berarti maknanya, kalau ada seseorang melakukan kesyirikan besar, berulang-ulang, dengan lisannya, dengan kalbunya, dengan anggota tubuhnya, dia lakukan syirik, namun kemudian ia bertaubat, setelah taubat dari kesyirikannya dia meninggal dunia, masuk atau tidak ke dalam ayat ini? Masuk atau tidak? Tidak masuk. Yang masuk ke dalam makna ayat ini adalah yang meninggal dunia sebelum bertaubat kepada Allah dari dosa kesyirikan.